kalau menurut gue ya, better kita bikin program yang sederhana tapi bermanfaat buat mereka. Nah, itu nak mau maksud. Kau mesti cari tahu dulu gimana kondisi desanya, sumber mata pencariannya, gimana latar belakang pendidikannya, baru tepat kita buat nyo. Lan, lu kan orang Jogja, basically lu tahu dong Sapuangin itu kayak gimana, ya kan? Ya iya sih, aku orang Jogja. Ya tapi kan aku gak apa lah dusun-dusun di sana. Ya memang budeku juga tinggal di sana, di Sapuangin. Yo, tapi kan aku gak tahu warga di sana tuh gimana, perlunya apa. Gitu gak tahu. Ya juga sih ya. Gimana dong? Ambo ada ide. Apa? Kita cari tahu semua informasinya lewat internet. Oh. Cak mana? Eh? Udah gue cari-cari, masih gak ada satupun informasi yang ada. Jadi kita survei aja. Aduh Ra, kalau survei udah gak bisa, waktunya udah mepet. Lagian kan udah tugas si Ebo yang cari datanya, ya kan? Wait, Ebo mana? Kalian kayak gak tahu dia. Itu pun kalau dia dapat informasi. Ebo! Oh. Halo semua. Biasaan banget tuh kamu tuh, Bu. Dari mana sih? Eh, Pace. Kok lama kali? Jam berapa sudah ini? Habis periksa melat motor kah? Dapat berapa kau? Eh, Umar memar. Kupikir semua orang kulit hitam itu dia kolektor kah? Mana kau motor? Lunas kah belum? Aish. Tahu mana peduli. Lunas tak lunas kau tarik je. Gak ada lo pada mau bahas KKN atau bahas debt collector. Kredit motor. Kredit motor. Udah Zahra, kok tenang. Aman. Masalah selesai. Aman. Okay. Aman semua. Aman-aman tuh emang kamu udah dapet datanya, Bu? Sudah. Jadi, yakin? Yakin. Menurut wawancara sama Pak Camat, penduduk di desa Sapuangin, kebanyakan dorang buat gula Jawa. Menurut saya menarik itu. Oke lah, kalau kayak gitu kita buat program yang mendukung produksi mereka. Nah. Setuju. Setuju. Aku yang nge-handle pemasaran dan strategi media sosial. Gimana? Gue bisa motret dan bikin konten. Cocok. Kalau Ambo sudah pasti, manajemen pemasaran. Masalah penjualan kek, masalah kemasan kek, Ambo sudah pasti juaranya. Apa? Kok bisa apa? Kemarin perlu kan? Desa Sapuangin, Pak. Oh, boleh, Pak. Oh, antar nuwun. Ayo naik, naik. Ini. Ini. Masa yang ini Masang sih? Dong. Koper, koper. Yang ini ya? Wah, ini kayak mana nih? Ada yang lain begitu. Enggak ada. Lompat masuk. Labi-labi, cuman bedanya di sana ada atapnya.
Kalau di Papua kami tidak pakai yang kayak begini. Yang kami pakai mobil Fortuner. Fortuner? Untuk bawa sayur, bawa babi-babi hutan. Ya, meskipun kebanyakan jalan sudah bagus, tapi kami masih pakai Fortuner. Kenapa? Karena jalannya nanjak tuh. Ini kalau kayak begini masuk ke Papua, meledak. Lebih buat Fortuner. Bawa Fortuner pakai binatang. Bawa binatang pakai Fortuner. Ya mau bagaimana orang kaya? Iya. Ini di Jogja disebutnya mobil kol. Kol? Ya. Kol like sayur gitu? Beda Tora. Mau kamu makan ini? Ya enggak sih, ini kan kendaraan. Ya, kalau di Jakarta apa namanya? Ya Transjakarta sih, kalau angkutan umum. Ya sorry ya, Jogja masih deso. Tapi walaupun deso, lihat dari sekeliling kalian. Pemandangannya bagus so, alamnya jos. Ambo suka yang begini-begini. Udaranya masih segar, gak kayak di Jakarta. Iya betul. Iya sih, bener sih. Bagus kan? Seger. Bagus banget. Elan. Rumah Mak Cut kau di mana? Hah? Mak Cut? Mak Cut ki? Apa tuh? Mak Cut. Apa? Bibi kau. Oh alah, ya Allah, Bude. Itu. Rumah Bude aku tuh masih jauh. Tapi kan kita mau mampir ke rumahnya Pak Duko. Rumah Pak Duko. Bo, lu udah survei kan? Nah. Saya lupa itu. Tapi tenang. Coba kita tanya warga sekitar sini. Mungkin mereka tahu. Malah bobo, kamu tuh loh. Lupa terus. Bayangkan makan brutu kamu tuh. Ah, brutu? Ya. Enak kah? Nah, cobain aja sana sendiri. Emang geng siang. Siang. Pun tepangaken kula samijan. Kula dukuh wonten kampung Sapuangin menika. Lajeng Bapak, nyuwun pangapunten saderengipun. Nggih. Rencang-rencang mboten mangertos kagem bahasa Indonesia kemawon nggih, Pak. Nuwun sewu sanget nggih. Oh ya, maaf. Gini. Perkenalkan, nama saya Samijan. Saya dukuh di Dusun Sapu Angin ini. Ya. Tapi terima kasih ya. Mas-mas dan mbak-mbak semua sudah mau datang ke tempat induk KKN. Terima kasih sekali. Tapi ini desa sepi. Jauh dari warung-warung, kemana-mana juga jauh. Iya, nggak apa-apa, Pak. Justru kami yang berterima kasih sudah diterima untuk KKN di sini. Oh iya, saya Zahra, ini teman saya Umar, ini Ebo, ini Wulan. Wulan? Si. Wulan ponakane Buta Siang? Walah, Nok. Kok saiki wis dadi perawan? Biar wis sing indil-indil ya lho, Nok. Wulan? Kok perawan kah? Itu maksudnya dewasa. Jep, Pak. Kula ponani Bu Deda Sia. Ya, ya. Iya, anak ya, anak. Oh iya, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Program kami ini tidak banyak. Jadi kami di sini hanya membantu mengembangkan potensi wisata dan UMKM berbasis teknologi dan media sosial. Jadi kami tidak akan membangun gapura dan saluran irigasi. Begitu, Pak. Itu bagus. Cocok dengan keadaan dan situasi di kampung kita ini. Yang sebagian besar adalah pedagang pasar, petani, dan pembuat gula Jawa. Pak, gula Jawa itu apa ya? Gula Jawa itu gula merah atau gula kelapa. Itu loh, yang dari air nira. Oh, iya. Kalau di daerah kami, itu namanya gula aren. Oh, hampir sama. Dan proses pembuatannya pun hampir sama. Oh, iya. Kalian nanti tinggal di mana? Ya, kalau belum
ada tempat tinggal, bisa kok tinggal di sini? Sudah, Pak. Niku di rumah Bude dan Siem. Kebetulan rumahnya juga kosong. Jadi ya kami tempatin saja. Oh, sudah. Moga-moga aja kerasan di sini. Ya. Dan juga membawa kebaikan di kampung kita ini. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Life is simple here, love and joy are near. In this village, dear, nothing to fear. Flowing river bright, stars shining in the night. Wah, airnya jernih banget. Udaranya seger lagi. Kalau di Jakarta mah nggak ada kayak gini. Eh, kalian harus tahu, ini bakal jadi potensi wisata yang luar biasa. Tinggal dikasih akses yang mudah dan gampang, biar banyak yang berkunjung. Ya inilah Jogja. Selain budayanya, alamnya juga mempesona kan? Ya, heran sih gue masih ada alam sebagus ini. Jadi gak mau pulang dari Jogja. Tuh kan? Kemarin pada bilang desa-deso. Sekarang pada gak mau pulang. Enggak, ini so amazing sih. Hei Bo, kau ngapain? Saya lagi bersatu dengan alam. Sebab alam memberi kita kehidupan. Jadi kita harus bersyukur teman-teman. Tenang saja, saya sudah sering buat kayak begini di Papua. Jadi kamu ikut saya. Kalian mau kemana? Ampun, Mbak, ampun. Punten, punten. Ini kalau kalian babi sudah makan kamu. Sunshine on the fields, birds sing in the trees, wind whispers through the leaves, feeling so at ease. Children laugh and play in the golden hay. Nothing more to say. Aku habis rekap dateng. Life is simple here, love and joy are near. In this village, dear, nothing to fear. Sudah jadi? Sudah dong. Program rahasia di KKN tersebut. Mantap kali. Program kerja produksi di Gula Jawa dengan Tengah Tengah. Oh. Life is simple here, love and joy are near. In this village, dear, nothing to fear. Life is simple here, love and joy are near. In this village, dear. Life is simple here, love and joy are near. In this village, dear, nothing to fear. Nothing to apa? Fear. Kau, pikiran aja yang makanan itu di pikiranmu. Makan, makan, makan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Udah. Aku yang mau terima kasih sama kalian. Karena berkat semangat dan kerja keras kita semua, unggahan kita tentang air terjun Watu Lumut banyak yang repost. Oh ya? Iya. Amin, mantap, mantap, mantap. Semoga UMKM-nya juga menjadi sorotan netizen ya. Amin. Amin. Next, kita harus naikin potensi gula
Gula apa merah? Kelapa. Gula kelapa. Gula jawa. And then kita harus buat konten yang lebih kuat dari sisi cerita. Oh, ya benar. Kalau itu tugas Kaura, terus kapan kita kesana? Besok, tapi harus pagi. Karena air nira itu bisa diambil pagi atau sore. Gimana? Oke, gas. Oke, gas. 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 Semangat. 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 Makan. Begini ini biasanya dijual kemana, Pak? Ke pasar, Mas. Pasar? Iya. Tidak dijual online, Pak? Belum tahu saya online. Mar, di sini itu masih serba tradisional, terutama cara pembuatannya untuk menjaga cita rasa. Ya, jadinya penjualannya pun ikut tradisional. Dari pasar, mulut ke mulut. Ya, namanya juga di dusun, di desa. Mereka kurang edukasi gitu loh. Pak, ya. Tenang saja. Kami bakal bantu penjualannya nanti. Oke. Oke? Siap. Mantap. Bapak, niki ya. Kulo icipin nggih. Iya, Pak. Hatur nuwun. Minta satu, Pak. Ya, boleh. Udah makan baru minta. Pak. Enak nih. Pak, saya boleh coba ya, Pak? Boleh, silakan. Apa? Kakak Ibu. Kenapa kau hanya pikirkan perutmu saja? Kau tuh harusnya pikirkan strategi penjualannya. Ah, ini malah pikirkan lapar. Hey. Makan. Bulan, kok tenang saja. Pak, ya. Ini biasa Bapak jual bulannya berapa, Pak? 20 ribu, Mas. 20 ribu? Iya. Setunggal kilo? 1 kilo. Siap, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Halo, sama Bapak yang paling ganteng di kelurahan. Halo, bagaimana, Bapak? Sehat-sehat, kan? Tidak, Bapak. Saya perlu uang sekarang. Bapak bisa transfer, kan? 2 juta saja, Bapak. Oke, Bapak. Nanti saya kirim nomor rekeningnya ke Bapak. Terima kasih, Bapak. Salam buat Mama, ya. Masalah selesai, kan? Itu bukan penyelesaian masalah. Itu namanya malah. Ya. Pak, nanti Bapak kasih nomor rekening ke saya. Nanti Bapak saya di Papua transfer ke Bapak. Boleh. Bo. Rencana apa lagi yang kau buat itu? Yang penting masalah selesai, tidak ada hambatan. Udah, beli. Uslah, malas kok ada Ibu. Aku bantuin saya dulu. Pak, kelihatan mereka rumin, gak? Mangga. Thank you.
matur dua tempat dupo. Kulo rencang-rencang badhe pamit. Hari ini hari terakhir kami KKN di sini. Matur nuwun sangat atas segala fasilitas yang sampun diberikan yang sangat baik. Kami wadah sapu angin yang mengucapkan banyak terima kasih karena mas-mas dan mbak-mbak telah banyak membantu kami. Kami juga meminta maaf Pak kalau ada salah kata, salah sikap. Maklum, namanya anak muda, terlalu banyak tingkah Pak. Ya, begitu juga dengan kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam melayani mas-mas dan mbak-mbak. Boten, Pak. Enggak, Pak. Aman, Pak. Kalau suatu saat kami kesini lagi, boleh kan, Pak? Bila monggo. Kita senang hati. Iya. Sumpah, Pak. Demi nama kepala suku, saya pasti rindu Bapak dan warga di sini. Apalagi sama Mbak Arum itu. Hei, Bo. Kaunya mau, dianya muak. Kakak Ibu mau, Kakak Arum takut, lari. Nggak ikut-ikut. Buta huruf kalian. Monggo, monggo. Oh, kesalipun apa Pak Pran? Iya nih Pak, gue berarti nitip kakek lari-lari KKN. Oh, alah. Monggo, monggo, monggo. Mas, mas, monggo, mas. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih ya Pak, terima kasih Bu. Ya, ya. Terima kasih Bu. Untuk satu tujuan istimewa, Indonesia adalah kita. Bersama kita bisa bersatu dalam harmoni. Jangan pernah lepaskan mimpi. Mari kita nyalakan api untuk masa depan cerah ini. Bangkitkan ekonomi merdeka, Indonesia terbang tinggi. Kita satukan visi cita-cita untuk negeri yang abadi. Dengan kerja keras tiap hari, kita wujudkan mimpi ini. Oh, kebanggaan dalam hati untuk bangsa tercinta ini. Langkah demi langkah kita tak pagi, tiada lelah demi negeri. Bersama kita hadapi semua rintangan hari. Kita satukan visi cita-cita untuk negeri yang abadi. Bangkitkan ekonomi merdeka, Indonesia terbang tinggi. Kita satukan visi cita-cita untuk negeri yang abadi. Dengan kerja keras tiap hari, kita wujudkan mimpi ini. Oh, kebanggaan dalam hati untuk bangsa tercinta ini.